Kita sudah pun melayari empat persahabatan Tier 1. Kesemuanya berakhir dengan kemenangan dan ini merupakan kemenangan paling besar. Media Malaysia, One Football M, iri dengan pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Mereka iri dengan pemain keturunan dan naturalisasi Timnas Indonesia lantaran hafal lagu kebangsaan. Sementara pemain naturalisasi Malaysia masih banyak yang belum hafal. Menariknya, dalam pertandingan FIFA Matchday, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menurunkan sejumlah pemain keturunan. Adapun pemain keturunan yang dimaksud, yakni Shane Batinama, Ivar Jenner, Rafael Struk, dan Jordi Amat. Pemain-pemain keturunan itu pun terlihat hafal dalam melantunkan lagu Indonesia Raya jelang pertandingan dimulai. Hal itu sontak menjadi sorotan media Malaysia, One Football M. Media Malaysia itu mengapresiasi pemain keturunan Indonesia yang hafal lagu kebangsaan. Bersamaan dengan itu, media tersebut juga iri lantaran pemain naturalisasi Timnas Malaysia masih belum hafal lagu kebangsaan. Yeah.